tiga pemuda suku Baduy lulus calon prajurit TNI AD Militer Indonesia, prajurit tanggal 3 November tahun 2019 Bandung. Jakarta Gritter.com. Keberhasilan tiga pemuda suku Baduy lolos menjadi calon prajurit TNI AD tidak hanya prestasi bagi mereka, namun juga catatan sejarah bagi suku Baduy dan TNI AD sendiri. Hal ini disampaikan Kepala Penerangan Kodam Kapendam 3 Siliwangi, Letkol IFFX Riwelyanto, dalam rilis tertulisnya pada Sabtu tanggal 2 November tahun 2019 di Bandung, Jawa Barat. Diungkapkan Kapendam, sidang pemilihan calon prajurit tamtama TNI AD gelombang 2 tahun 2019 digelar pada Kamis tanggal 31 Oktober tahun 2019 dipimpin Kasdam 3 Selu Brigjen TNI Dwi Jati Utomo di Aula Satatarindam 3 Selu Jalan Manado Bandung. Dalam sidang tersebut terdapat 6 orang calon tamtama dari suku Baduy. Setelah melalui proses tahapan-tahapan seleksi, dari 6 orang pemuda suku Baduy tersebut hanya 3 orang yang lulus, ungkap Letkol IFFX Riwelyatoy. Dengan kelulusan tersebut, menurut Letkol IFFX Riwelyanto, ketiganya berhak mengikuti pendidikan sebagai calon tamtama TNI AD di Rindam 3. Pada seleksi dan pemilihan sidang parade tingkat panda, diikuti sebanyak 247 orang yang berasal dari berbagai kodim di wilayah Kodam 3, Selu, di mana jumlah terbanyak dari Kodim 0602, Serang yaitu 76 orang, jelas Letkol IFFX Riwelyanto. Adapun kodim lainnya masing-masing adalah 1 Kodim 0615, Kuningan 53 orang, 2 Kodim 0601, Pandeglang 52 orang, 3 Kodim 0603, Lebak 39 orang, 4 Kodim 0623, Cilegon 24 orang, 5 Kodim 0604, Karawang 1 orang, 6 Kodim 0621, Kabupaten Bogor 2 orang. Dari keseluruhan itu disaring untuk memenuhi alokasi sebanyak 196 orang yang akan mengikuti pendidikan, tandasnya. Lebih lanjut dikatakan Letkol IFFX Riwelyanto, sebagaimana dijelaskan Kasdam 3, Selu, pada seleksi dan pemilihan ini Supanpus mengutamakan kualitas calon. Tentunya dengan berpedoman kepada norma kelulusan dan jumlah alokasi catam untuk mengikuti pendidikan, tegas Letkol IFFX Riwelyanto. Menurut Letkol IFFX Riwelyanto, hakikatnya pemilihan ini merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk itu mari kita jaga kejujuran dan keterbukaan dalam pelaksanaan sidang pemilihan agar kepercayaan calon tetap positif dan objektif, pungkas Kepala Penerangan Kodam 3, Siliwangi Letkol IFFX Riwelyanto. Peniat.mil.id, sumber Jakarta Gritter.com.